kabar nih semua para subscriber? Dan apa kabar kepada Bidadara? Baik. Dan Bidadari? Baik. Nah sekali ya, ketemu lagi di channel kita. Apalagi di setiap konten kita orangnya beda-beda. Mbaknya biasanya kemana sih? Saya keliling-keliling pak ke channel-channel yang lain juga. Channel yang lain ya. Jadi lebih ini ya, lebih ke freelance. Freelance konten ya. Oke, buat kalian semuanya yang sedang menyaksikan video ini, terima kasih banyak sudah mampir ke channel saya, di channel kita. Dan buat kalian belum subscribe, silakan subscribe. Oke, seperti biasa dengan datangnya kita di hadapan kalian, artinya ada sesuatu yang baru, fresh from the oven. Walaupun kadang kontennya nggak fresh, tapi mungkin lagi hangat diperbincangkan. Oh iya, ya kan? Lu tahu nggak sih Miss International Queen? Dikit sih, cuma kemarin baru nonton doang. Baru nonton itu ya. Jadi Miss International Queen itu adalah perlombaan kayak putri-putrian, putri-putri Indonesia, Miss dan lain-lainnya. Tapi lebih ke trans transseksual boleh, atau misalnya kayak transgender. Dia itu ada perlombaannya setiap tahun. Kalau tahun kemarin itu lu tau kan Gaby Pesta pernah ikut. Nah kemarin juga ada Milen Cyrus dia pernah ikut juga. Nah di setiap yang namanya perlombaan itu ada namanya preliminary. Preliminary ya, ada juga yang namanya malam bakat. Nunjukin apa kelebihannya kali ya? Apa kelebihannya? Unjuk bakat gitu ya. Bakat. Nah, yang lagi rame-ramenya adalah yang lagi trending di TikTok, di sosial media. Jadi ada satu kandidat dari Malaysia. Wow, tetangga nih, ya, tetangga. Deket. Tetangga nih. Yang namanya Papa Cici. Jadi, siapa namanya? Papa Cici. Oh iya, Papa Cici. Papa Cici. Dua role ya. Papa, oh iya. Dua role. Dia itu menunjukkan talent dengan cara dia bernyanyi lah. Wow, gak sabar banget nih. Nah, lagi kemarin lagi booming juga karena, gue gak usah spill kali ya. Oh iya, oke. Tapi gimana pun itu namanya bakat yang harus kita apresiasi. Ya kan? Oke, kita langsung lihat aja bagaimana sih sebenarnya Papa Cici Miss International Queen 2022 ini menunjukkan talentnya. Karena di sini dia nyanyi yang namanya Never Enough. Itu susah banget tuh lagu. Oke, penampilan seperti apa? Yuk kita langsung saksikan di 3, 2, 1, check it out. Malaysia! Piu, piu! Talent Quest. Yes. Jadi ini perlombaannya itu ada di Bangkok. Oh, Bangkok. Ya. Oh, mampus. Anggun banget. Lebih ke ekspresi agak sombong ya. Nanti kita kalau mau nyorakin apa nih? Papa apa Cici? Papa Cici. Paci. My breath, it stayed this way. Oh my god, bermasalah. Gak bisa gitu. Kurang naik. Misalkan kurang naik. Kalau langsung naik kan? Kayak Disney ya? Pecah.
ini bakal terpendam. Sabar-sabar, emosi tahan. Oke, okay, Pak. Ya bisa nih, Pak. Dikit lagi, Pak. Iya, dikit lagi. Kok gue yang ngapa? Lu berapa kali ref lagi nih? Apa karena sebenarnya range-nya kali ya? Gue juga ngerti vokal ya, nggak bukan penyanyi, cuman gue ngerti, cuman dia ada fibra ya tadi ya, ya kan? Gue nggak ngerti mana fibra, mana falset. Sebenarnya lebih ke falset ya. Iya, falset nggak nyampe kayaknya. Ya tapi gimana pun ini kan bakat ya, mungkin memang itu bakatnya. Iya iya. Tapi mungkin tadi juga kan dia ngetuk-ngetuk mic ya, mungkin itu juga ada kendala di mic. Problem mungkin mic-nya, iya mungkin sebenarnya nyampe sebenarnya kalau mic-nya nggak masalah, mungkin problematikanya di mic. Iya. Ya benar-benar ya, namanya bakat ya. Iya ya, apapun itu ya, dia presensi. Iya dong, keren dong. Oke, suka percaya diri. Courage Miss Malaysia untuk talentnya. Ini ada juaranya sih. Ada tapi nggak tahu pemenangnya siapa. Okay. Well, itu tadi reaksi kita untuk Miss International Queen 2002 Malaysia Never Enough Cover, yeah. Ya kan? Again, ini adalah reaksi kita dan pendapat kita. Apa yang kita lihat ya, memang seperti itu reaksi kita ya. Yeah. Terima kasih sudah melihat dan nggak ada komen. Salut sama usahanya, tapi siapa tahu di kemudian hari dia mungkin bisa khusus atau les vokal lagi yang lebih proper, jadi suaranya di range-range itu tuh bisa nyampe gitu aja sih Papa Cici ya. Oke, terima kasih sudah melihat channel kami, kita ketemu lagi di next video, bye bye. Oh iya, kan baik. Nah sekali